Jadi jangan belajar sekedar cuman mau baca-baca, faham satu hadis, tapi tidak belajar syarah, tidak belajar penjelasan, tidak belajar, tidak tanya sama ulama, sehingga nanti membuat kita jauh dari Allah, sehingga di dalam hati kita menimbulkan pandang enteng terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat mubarakah, di tempat yang mengenalkan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, di tempat yang mana mengenalkan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini sudah terdengar pertanyaan-pertanyaan yang mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkumpulan kita di tempat yang mubarakah seperti ini, kita tidak sadar bahwa kita sudah tercatat di sisi Allah orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Ini suatu rahmat kasih sayang yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa semua panen di yaumil qiyamah, mendapatkan kecintaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Allah berikan kebahagiaan seperti orang-orang yang sudah Allah berikan kepada mereka, yang mau menuntut ilmu, yang mau duduk di majlis, yang mau dekat dengan para ulama, yang mau cinta kepada para aulia, yang mau cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau menjauhkan dunia sedikit demi sedikit. Ini adalah suatu kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita tidak sadari kita sudah digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah persiapkan untuk mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau Allah berikan kepada kita kemuliaan yang sangat besar. Hadirin jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh hadirin dan hadirat pada malam hari ini itu sudah menunjukkan kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita tidak mengenal atau tidak mengetahui agama kita, kita sudah bisa mencap orang. Kalau tidak ada keluasan ilmu kita, kita mungkin sudah membenci kepada satu kelompok. Tapi dengan ilmu kita menjadi lega. Dengan ilmu kita sudah tahu menilai dengan baik. Tadi seperti pertanyaan yang dibacakan oleh Ustaz kita Afandi tentang masalah salat isya, kenapa orang sudah isya tidak azan. Ini kalau kita tidak bertanya kan kita sudah bilang, majlis apa ini, mau ajar agama apa lagi, orang sudah azan tidak mau sembahyang cepat. Padahal Nabi bilang di dalam hadis apa tadi yang Ustaz Ahmad Zaini bacakan, apa hadisnya tadi Ustaz? Afdalul amal as-salatu fi waktiha. Sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Cuman satu hadis ini yang kita tahu. Kita sudah bisa cap orang, oh ini tidak baik, oh ini bukan ustaz, oh ini bukan, nggak percuma. Kenapa? Karena tidak salat di awal. Kenapa? Karena cuman memahami satu hadis, karena tidak belajar cari penjelasan hadis dari para ulama itu harus kita tahu. Jangan kita baca letter lex hadis, oh berarti tidak betul ini ustaz, berarti tidak betul ini habib, berarti tidak betul ini ulama. Sudah tinggalkan saja mereka, karena mereka tidak amalkan hadis.
Ini pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang cuma bisa baca hadis tapi tidak belajar syarah penjelasan daripada hadis itu dari para ulama. Tidak membaca penjelasan dari hadis dari para ulama. Ahli-ahli hadis baca, lihat penjelasannya dari para ulama. Apa maksud hadis itu? Nah, kita tahu, biasa kita dengar. Idza qaddamal asya alal idza ja'al isya. Kemudian al asya jahiz. Datang waktu isya sementara makan malam sudah siang. Sudah siap. Apa kata para ulama? Qaddimul asya alal isya. Makan malam dulu baru salat isya. Sedangkan makan saja didahulukan daripada salat isya. Sedangkan makan saja didahulukan daripada salat isya. Apa maksudnya? Supaya ente salat bisa khusyuk. Jangan ente belum makan sementara salat. Apalagi ente punya mata di ayam sana. Ente punya mata di babu apa nih? Babuah. Akhirnya mudah-mudahan utadada. Mudah-mudahan pedih sebentar babuah ini. Akhirnya ente punya salat. Ente punya salat semua di makanan, tidak ada di sama Allah Subhanahu. Sementara inti daripada salat adalah kekhusyuan. Itu yang ente tidak belajar. Ente cuma tahu awal waktu. Ente tidak tahu tujuannya salat adalah kekhusyuan supaya punya hubungan sama Allah. Kalau ente tidak belajar seperti itu, sebanyak ente salahkan ulama. Betul ini ulama. Tidak betul ini Habib, tidak betul ini Ustaz ini. Awal waktu ini Nabi dalam hadisnya, lihat hadis sahih. Sudah baku bantah di masyarakat dengan hadis. Tapi tidak tahu tujuan salat. Sedangkan makan saja, dahulukan makan daripada salat. Apalagi maj. Supaya ente tahu hubungannya ente dengan Allah, supaya ente tahu tujuannya salat itu apa. Tadi sudah disampaikan sejarah baginda Nabi biasa akhirkan salat isya sampai tengah malam, namanya atamah. Nah, di dalam hadis atamah, salat tengah malam, salat isya tengah malam. Nah, dengan wawasan ilmu seperti inilah kita tidak gampang menyalahkan orang. Kenapa Ustaz tidak salat cepat? Kenapa Ustaz tidak? Kita sudah faham, Ustaz ada ini. Mungkin dia tunggu salat sama-sama keluarganya. Kenapa Ustaz tidak ke masjid? Mungkin ini. Sudah, kita bisa faham ini agama. Kita tidak mengecilkan Ustaz. Kita tidak mengecilkan para ulama, para aulia. Orang kalau sudah ada di dalam hatinya mandang enteng atau mengecilkan para ulama, mereka termasuk orang yang hina. Mereka orang termasuk orang yang rendah. Mereka orang termasuk yang tidak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan belajar sekedar cuman mau baca-baca, faham satu hadis, tapi tidak belajar syarah, tidak belajar penjelasan, tidak belajar, tidak tanya sama ulama, sehingga nanti membuat kita jauh dari Allah, sehingga di dalam hati kita menimbulkan pandang enteng terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan seorang ulama besar yang ada di Hadramaut. Beliau selalu mentakhirkan salat subuhnya. Salat subuhnya itu nanti dekat-dekat matahari sudah mau terbit baru dia salat subuh. Seperti itu dia punya, sehingga orang-orang ini bingung, kenapa ini Habib seperti ini? Ini ulama besar, bukan ulama biasa, ulama klibernya di sana. Nanti ada satu orang yang tanya dari murid-muridnya. Dia bilang, ini kita orang ini ada masalah sekarang ini. Kita orang tidak paham kenapa antum Habib kalau salat subuh itu biasa ditakhir-takhirkan. Apa katanya itu Habib? Dia bilang, saya ini salat subuh terakhir supaya saya menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua salat-salat orang yang tidak sah supaya saya punya salat bersama mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat harapannya mereka mentakhirkan salat subuh supaya salat-salat orang yang tidak sah itu bisa diterima oleh Allah berkat keinginannya supaya diangkat dengan salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak paham seperti itu kita tanya. Sehingga tidak terjadi masalah kita dengan
dengan ustaz, dengan para ulama, dengan orang-orang yang menyampaikan masalah-masalah agama kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk salah satu pertanyaan, bagaimana kita mau supaya tidak cinta sama dunia, supaya kita bisa menjauhi dunia, supaya kita bisa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diajarkan untuk itu, para ulama, para aulia kita mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doanya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Sudah kita tahu semua Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, seorang ulama besar yang 400 tahun lalu sudah mengajarkan kepada kita salah satu doanya, Allahumma akhrij min qulubina gadrad dunya. Ya Allah, keluarkan dari hati kami ya Allah keindahan-keindahan, kemewahan-kemewahan, keinginan-keinginan dunia, keluarkan dari hati kami ya Allah. Ini salah satu doa yang diajarkan kepada kita. Jadi kita kalau tengah malam bangun, kalau masih ada cinta sama dunia, ada sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kita, kita berdoa tengah malam, ya Allah, dekatkan hamba-Mu ini kepada-Mu ya Allah. Hilangkan sesuatu di dalam hati ini ya Allah yang menghalangi hubungan saya dengan-Mu ya Allah. Sambil kita praktekkan di siang hari, bagaimana, apa yang menghalangi kita untuk kedekatan diri kita kepada Allah? Umpama HP, oh sudah mulai, HP itu kasih jauh sama kita, pelan-pelan. Kalau hari ini kita pakai HP cuma 5-6 jam, besok saya akan pegang HP ini 3 jam. Lusa saya pegang HP ini 2 jam. Besok-besoknya saya akan pegang HP ini 1 jam. Sedikit demi sedikit kita akan lepaskan. Belajar seperti itu. Sama dengan kita mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat, sembahyang, begitu juga. Hari ini insya Allah saya akan melakukan salat sunnah qabliyatish subuh. Itu saja dulu kita kerjakan. Besok-besok tingkatkan lagi kita punya hubungan kepada Allah, qabliyatish zuhur. Itu saja, jangan ba'diyatish zuhur lagi. Terus pelan-pelan, jangan kita beramal satu kali, melangkah satu kali banyak. Nanti membosankan. Nanti kenapa? Karena kita belum terlatih. Sebagaimana orang kalau mau bermain bola, ada latihannya dulu dan seterusnya. Pelan-pelan, tidak satu kali 3 jam latihan, tidak. Berjenjang. Begitu juga ibadah. Begitu juga kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dari majelis seperti ini, mau dekat sama Allah, kita mau dekat sama Allah, mau jauh sama dunia, pertama kita niatkan saya akan hadir di majelis. Yang kedua, saya akan mau dekat dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dengan para aulia. Saya mau buka hubungan sama mereka, saya mau datang sama mereka, saya mau pandang wajah mereka. Dengan niat itu, kalau sudah ada niat kebaikan di dalam hati, Allah akan hilangkan niat yang tidak bagus di dalam hati. Makin banyak niat yang baik di dalam hati, Allah akan keluarkan niat yang tidak bagus di dalam hati. Makin banyak keinginan untuk berbuat taat, makin kecil peluang untuk berbuat yang tidak baik. Seperti itu seterusnya. Kalau kita mau hilang dalam diri kita kecintaan terhadap dunia, yang pertama kita harus berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam supaya Allah hilangkan semua kecintaan di dalam diri kita terhadap dunia. Yang kedua adalah kita harus dekat dengan orang-orang saleh. Kita harus dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kita harus dekat dengan para ulama, para auliaillah. Dengan keberkahan dekat dengan mereka, Allah akan hilangkan cinta dunia dari hati kita. Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit. Makin besar keinginan kita untuk menuju kepada Allah melalui para ulama, melalui orang-orang saleh, melalui majlis yang seperti ini, makin besar peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan, makin besar kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, makin kecil peluang untuk datangnya cinta kepada dunia. Itu dengan sendirinya, dengan otomatis akan datang itu. Dengan otomatis Allah akan hilangkan dari diri kita. Kenapa? Karena ada keinginan itu di dalam diri kita.
Tapi kalau tidak ada keinginan itu di dalam diri kita, Allah tidak akan berikan kepada kita. Allah tidak akan berikan kepada kita kebaikan atau cinta, menjauhkan cinta sama dunia, tapi tidak ada keinginan untuk menghilangkan itu. Ya tadi caranya sudah saya sampaikan. Pertama kita berdoa kepada Allah. Banyak doa-doanya para ulama supaya cinta dunia ini dihilangkan dari hati banyak. Termasuk doanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi yang itu. Yang kedua, dekat dengan para ulama, dekat dengan para aulia. Berkat mereka Allah akan berikan kepada kita semua. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk menjauhi apa saja yang dunia yang besar di dalam hati kita. Itu hilangkan sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sambil berdoa tengah malam, sambil datang di majlis yang seperti ini, berarti kita punya keinginan besar. Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit dunia dari hati kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bermohon kepada Allah rahmat kasih sayangnya. Untuk supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dihilangkan dari hati mereka cinta kepada dunia, orang yang akan diberikan oleh Allah di dalam hati mereka cahaya, orang yang Allah berikan di dalam hati mereka kecintaan kepada kebaikan dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrij min qulubina gadra dunya wa kull mahallin lil khalqi yamilu ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahul baina wa baina tahaqquq bi معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والحاضرين واملأ قلوبنا بنورك من نورك بنورك من نورك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بنورك الحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلي درجتنا يا الله عندك على درجة المحبوبين أعلى درجة الصديقين أعلى درجة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته